Astro PSSI Jawa Timur batal menggelar turnamen sepak bola Piala Wali Kota Surabaya dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-729. Sedianya turnamen ini bakal digelar mulai 1 hingga 11 Juni dengan melibatkan 4 klub Liga 1 yaitu Bali United, PSIS Semarang, Persis Solo, dan Persebaya Surabaya. Namun, lantaran agenda turnamen berbenturan dengan agenda pramusim Piala Presiden, maka turnamen Piala Wali Kota Surabaya batal digelar. Wakil Ketua ASPRO PSSI Jatim, Amir Burhanuddin, meminta maaf kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ASPRO PSSI Jatim terpaksa membatalkan turnamen dengan alasan yang sangat teknis. Meski demikian, ASPROF dan Pengkot Surabaya akan tetap membuat event Piala Wali Kota di lain waktu sebagai salah satu upaya menyambut Kota Surabaya sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Juli Susanto, CTV.